Yo, minasan konnichiwa, Runi Ariska des. Alright guys, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian tetap sehat selalu dan pastinya tetap diberikan banyak limpahan rezeki di setiap harinya ya guys. Amin ya robbal alamin. Alright, jadi di video kali ini aku pengen nge-review sekaligus nge-reaction lagi di depan kalian. Tapi yang pengen aku nge-review ini bukan barang-barang unik lagi seperti minggu lalu, melainkan sesuatu hal yang baru aja aku temuin di salah satu iklan media sosial yang ada di Jepang guys gitu. Jadi iklannya ini cukup membuat aku cukup excited luar biasa ya gitu. Dan sebelum aku jelasin iklannya itu seperti apa, aku pengen reaction dulu video iklannya dulu guys. Jadi kalian lihat dulu videonya baru kita jelasin iklannya itu apa yang bikin aku excited banget gitu guys. Yo, jadi kita putar dulu videonya ya guys. So let's go. Oke. Okay. Jadi ini tuh adalah sebuah project yang dibawakan oleh Idol Group yang aku suka banget. Jadi mungkin teman-teman subscriber lamaku mungkin, atau teman-teman subscriber baru, mungkin kalian bisa scroll di videoku paling lama banget. Jadi aku tuh sebelum menggeluti kayak konten-konten masak dan review, aku dulu tuh suka banget sama Idol Group yang namanya Arashi guys gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu yang namanya Arashi, Arashi itu adalah idol group yang dari Jepang yang cukup terkenal banget guys. Dan ini tuh cukup, mereka itu salah satu idol group yang pengen membawa karya-karya J-pop ke kancah internasional guys gitu. Gitu. Dan di dalam proyeknya mereka ini bertujuan untuk mendorong warga-warga Jepang untuk kembali semangat. Dan proyek mereka ini yang mereka namakan adalah Hello New Dream Project. Ini tuh menurutku tuh cukup menarik ya, karena proyeknya mereka yang satu ini tuh banyak banget yang mensponsori dan mendukung proyek yang mereka buat kali ini guys gitu. Jadi kenapa aku bilang banyak banget sponsor yang mendukung, karena proyek mereka yang bernama Hello New Dream Project ini banyak banget ditaruh di beberapa kemasan-kemasan produk yang biasanya orang Jepang tuh suka beli guys. Jadi seperti kayak pelembut pakaian, sampo, conditioner, minuman berenergi, kemudian minuman bersoda seperti yang aku punya ya, yang aku bawa sekarang. Contohnya ini seperti ini ya guys. Oke. Jadi kemasan aslinya itu sama sekali nggak ada tulisan project seperti ini ya guys gitu. Sama sekali nggak ada tulisan project seperti ini. Jadi sebelum adanya project ini, kemasannya ini benar-benar biasa aja gitu. Tulisannya yang lebih besar adalah nama sponsornya ini gitu guys. Karena adanya project dari Arashi ini, mereka bela-belain menaruh nama project Arashi di kemasan-kemasan yang sering dibeli sama orang Jepang guys, seperti itu gitu. Jadi itu yang pertama yang menurut aku itu sangat menarik dan kayak hebat banget gitu ya gitu. Oke, jadi selain menaruh nama project mereka di setiap produk-produk yang selalu dibeli sama orang Jepang, yang menarik lagi ini mereka membuat website. Jadi websitenya ini kayak semacam games. Nah, jadi di dalam games ini kita kayak cuma gamesnya itu kayak kita cuma semacam kayak ngetik ya, ngetik. Kemudian apa yang kita ketik itu bakal dinyanyiin sama Arashinya langsung guys gitu. Ini kayak apa ya? Ini kayak high tech banget gitu ya. Jadi kayak oh my god, ini kayak teknologi banget gitu ya. Jadi apa yang kita ketik di sini ini bakal dinyanyiin oleh Arashi guys gitu. Jadi nama website ini adalah Anata for Dream wo Yatteru gitu. Jadi mungkin untuk menjelaskan games ini mungkin aku bakal ngajarin kalian bahasa Jepang sedikit ya. Jadi kalau websitenya, link websitenya aku bakal taruh di link deskripsi di bawah. Kalian nggak tahu di Indonesia bisa buka atau enggak, aku nggak tahu, kalian bisa konfirmasi lah di komentar. Tapi buat teman-teman yang di Jepang, kalian mesti coba ini, sumpah kayak menarik banget ya. Jadi apa yang kita ketik bakal dinyanyiin sama Arashi guys gitu. Jadi pertama-tama kita buka linknya dulu. Jadi ini linknya ini aku dapat di description box dari videonya mereka Hello New Project yang ada di YouTube ya. Jadi mereka juga punya akun YouTube juga gitu guys. Jadi kita buka dulu di sini link websitenya. Kemudian aku bukanya di Safari aja kalau
iPhone. Oke, dan pastikan ini HP kalian nih jangan sampai di silent ya, jangan sampai di silent. Soalnya kalau di silent bakal nggak mengeluarkan suara gitu. Tuh, dan pastikan nih speakernya juga aktif. Jadi ini kayak ada bahasa. Jadi ini tuh 100% bahasa Jepangnya, nggak ada kayak bakal ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa apa. Jadi nggak ada banget sesi mentranslate-nya di sini ya guys. Jadi ini kita Hajimeru, tulis Hajimeru. Jadi Hajimeru itu artinya kayak start ya, kita start. Kemudian kayak langsung muncul mukanya Rashi seperti ini, kayak jadi deh kayak nyapa kita gitu. Kayak Anata for Dream. Jadi kita jadi ini kayak ada kayak harus kita centangin gitu, yaitu sangka. Kayak sangka gitu, kayak kita harus gabung quest dan start. Oke. Dan ini ada kayak kita dengerin dulu lagu Arashi ya. Jadi kita kayak dengerin dulu lagu Arashi, kemudian kita dengerin dulu baik-baik, baru kita kayak ngetik apa yang bagusnya, kita taruh di sela-sela lagunya Arashi guys gitu. Oke. Sekarang aku pengen ngenalin dulu lagunya kepada kalian ya. Oke, kita putar dulu lagunya sebentar. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah lagu normalnya ya guys. Jadi itu ya, jadi itu lagu asli dari mereka ya. Jadi ini lagu asli dari mereka, dan nanti kita bakal ngetik. Nanti lirik yang lagunya harusnya mereka nyanyiin bakal terganti dengan apa yang kita ketik guys gitu. Gitu. Jadi kita next aja ya, kita next. Dan kemudian ini kayak ada kayak beberapa contoh dari buatan dari beberapa membernya Arashi gitu ya. Jadi kayak pertama dari kayak Satoshi ya, Satoshi Ohno, dia juga punya mimpi diketik sama mereka gitu kan. Kemudian di sini ada tombol warna kuning yaitu Jibun no Yume de Sukutemiru. Jadi artinya itu mari kita buat mimpi kita sendiri gitu. Soalnya kelima member ini udah menaruh mimpi mereka di website ini guys gitu. Kemudian kita klik aja yang huruf yang tulisan Jibun no Yume de Sukutemiru. Oke. Nah, kemudian di sini ada kayak tayangan lirik lagunya mereka guys gitu. Jadi ini liriknya yaitu You are my soul, soul itsu mosugu soba ni aru yuzure nai yo dare mo jama dekinai. Nah, di sini tuh ada kayak space. Nah, space-nya kita harus ketik guys gitu. Jadi apa yang nanti kita ketik nanti bakal dinyanyiin sama Arashi guys gitu. Jadi ini kayak minimal 8 sampai 16 emoji ya guys gitu. Dan ini tuh enggak bisa alfabet. Jadi benar-benar harus bahasa Jepang ya gitu. Jadi di sini aku bakal ngajarin kalian bahasa Jepang ya, bahasa Jepang sedikit gitu. Jadi contohnya gini. Aku pakai versi bahasa Jepang yang paling dasar banget ya, yaitu aku pengen pergi ke Jepang ya gitu. Watashi wa Nihon e ikitai. Oke, seperti ini. Jadi ini ada kayak semacam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12. Jadi maksimal tuh 16 emoji. Jadi ini kita down aja, kemudian kita next. Oke, kita ganti wa. Kita ganti E. Kemudian next. Kita next aja. Nah, kemudian di setelah liriknya itu kan ada Makio Kose, kan harusnya Arashi, Arashi for Dream. Nah, Arashi itu bisa diganti sama nama kita, guys, gitu. Jadi aku ganti aja nama aku Runi ya. Runi. Oke. Okay. Jadi Runi seperti ini. Oke, okay. Jadi Runi. Jadi kita tekan aja Hi. Itu kemudian next. Dan ini ada tekan recording. Kemudian ini taruh ada kayak umur, gender, kemudian kita tinggal di daerah mana. Ini kita taruh kata-kata, tapi aku nggak butuh ya. Kita cuma pengen recordingnya aja. Kemudian sugini. Oke. Dan kemudian kita play. Ini ada kayak konser-konser gitu. Runi for Dream. Song by Arashi. Oke. Oke. Okay. Tunggu.
menarik banget. Gila, ini menarik banget. Jadi ini bisa di-share kembali ya. Jadi ini bisa di-share kembali Moichido Kiku. Jadi Moichido Kiku mau mendengarkan lagi atau di-save gitu. Jadi kita down aja. Gitu. Dan itu bagiku tuh cukup menarik banget. Itu bisa diganti. Jadi bisa kita ganti sama kalimat apapun ya gitu. Oke guys, jadi sekian dari videoku kali ini. Thanks for watching sampai habis. Dan terima kasih juga udah meluangkan waktu kalian untuk melihat video aku yang halu banget pokoknya. Oke guys, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channelku ini biar kedepannya aku makin bikin video yang lebih apa ya, yang lebih seru lagi, yang bikin kalian lebih sering banyak termotivasi atau apapun itulah ya. Oke, dan seperti biasa guys, I'll be there and see you in the next video selanjutnya.